mengenal KRI Furuk 935 Alutsista TNI Angkatan Laut buatan Indonesia. Ini kehebatannya. Kasal merilis KRI Furuk 935, kapal perang terbaru milik TNI Angkatan Laut, produksi dalam negeri, karya PT Karimun Anugrah Sejati, memperkuat alutsista TNI Angkatan Laut. Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut setelah melalui tahapan sweep naming dan delivery yang dihadiri Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono bertempat di galangan PT Karimun Anugrah Sejati, Batam, Kepulauan Riau. Kasal juga mengukuhkan Mayor Laut Tommy Ronaldi, alumni Dikmapa PK TNI Angkatan Laut, Angkatan ke-10 tahun 2003, sebagai Komandan KRI Furuk 935 yang akan bertugas di jajaran Pushidrosal. Kapal ini nantinya akan dioperasikan Pushidrosal sebagai Lembaga Hidrografi Nasional dan Pusat Informasi Geospasial Kelautan Indonesia. Semoga kehadiran KRI ini dapat menambah semangat dan menajamkan kemampuan TNI Angkatan Laut dalam melaksanakan tugas-tugas survei dan pemetaan laut, kata Laksamana Yudo dalam siaran pesnya, seperti dikutip oleh Tempo dari antaranews.com, Kamis 5 Agustus 2021. Menurut Yudo, PT Karimun Anugrah Sejati telah berhasil dalam pengembangan teknologi industri pertahanan yang mampu menjadi solusi dalam upaya mengurangi ketergantungan dari negara lain dalam pengadaan alutsista TNI Angkatan Laut di masa mendatang, khususnya kapal-kapal BHO yang selama ini pengadaan dan pembangunan dilakukan oleh kalangan kapal luar negeri. Yudo juga mengatakan bahwa industri pertahanan dalam negeri, dalam hal ini galangan kapal nasional, mampu menciptakan inovasi-inovasi baru dan meningkatkan kemampuannya agar dapat berkompetisi di pasar global melalui peningkatan kapasitas produksi, manajemen, serta teknologi modern agar mampu bersaing dengan kompetitor dari luar negeri. Karena itu, meski KRI Furuk 935 buatan dalam negeri, namun kualitasnya mampu bersaing dengan kapal buatan luar negeri. KRI Furuk ini merupakan kapal bantu oseanografi pertama yang diproduksi dalam negeri yang memiliki spesifikasi kecepatan maksimum 20 knot, inderan minimal 6 hari, dan memiliki persenjataan 30 mm serta 12,7 mm dengan panjang 45,50 meter, lebar 7,90 meter, tinggi 4,25 meter, berat 220 ton. Kapal ini mampu mengangkut 35 personel dengan ketahanan berlayar hingga 6 hari.